Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana lafahul bayan wassalatu wassalamu ala asrafil insi wal jan sayyidina wa habibina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, para kesepuhan, tokoh masyarakat Kampung Buah, Desa Mandir, Kecamatan Bandung, mudah-mudahan selalu senantiasa kenging rahmat di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan senantiasa diberikan umur yang panjang dan barokah. Amin. Tak ketinggalan yang sangat saya muliakan para ustaz, bila khusus penceramah kita yang pertama yang telah menyampaikan fatwa nasihat agama anu ceramah make bahasa Sunda. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat, hidayah, maghfirah, diberikan selamat dunia, oke, selamat akhirat. Tak ketinggalan aparatur pemerintah beserta jajaran, juga sahibil hajat sekeluarga besar, Bapak Eman beserta Ibu Aisyah, dalam rangka walimatul hitan, membahasa Sundana cepitan, dari bahasa Jawa na susunatan. Mudah-mudahan Allah jadikan putra yang dihitan menjadi anak yang soleh dan menjadi alim ulama di masa yang akan datang. Kakak Kantun, Kak pembawa acara, Ori yang telah membacakan ayat-ayat Al-Quran, juga operator sound system beserta rekan, kameramen yang berbahagia, Bapak Ibu pemuda-pemudi, santriwan, santriwati, rahimakumullah. Dalam kesempatan malam yang berbahagia ini, walaupun sebenarnya kondisi abdi menuju ke pagi sehat, tapi karena kewajiban silaturahim, mudah-mudahan malam ini penting dia pula diberikan kesehatan kubus di Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dunia bareng-bareng mengamalkan kebajikan, mungkin di akhirat asup surga lagi bareng-bareng. Mudah-mudahan dari ngomong surga, amin, pak kencang-kencang. Hari puasa jarang, sholat teilok, kasar laki ngelawan,
Eta biasa di lembur abdi model gitu. Hari ini dia mah insya Allah lah rata. Habis gitu. Walnya insya Allah. Apalagi ketika kita duduk bersama di sini. Tadi getos ngomong abdi aing di Jawa. Mal elek pasti celamana gue ngomong Jawa. Kak Haji ini dia mah Sunda. Sabodo amat. Salah mengundang. Gue gitu bisa Sunda. Ceramah tak bahasa Sunda. Sabodo teman. Tapi mudah-mudahan ulah bareng-bareng ya memang salah kurang sih Pak. Kulantaran abdi di Jawa kunaon jangan pamajikan di Jawa deui. Jodohna di Jawa, pamajikan di Jawa, abdi di Jawa kuna menambah di Sunda hiji. Suganti dia menang hijinya. Amin Pak, kenceng-kenceng sorangan begitu. Nah artinya kenapa ketika kita duduk bersama malam ini kan judulnya pengajian. Ketika duduk pengajian, saya sering mengatakan begini. Terjadi soal anu cara mahiji menguping ayah hiji jamanah terjadi nanah. Anu penting pengajian berjalan. Ulah sok ningali jumlah jamaah. Apalah artinya jamaah banyak tapi gak paham. Masih penting dua ilu tapi ngerti capek. Pantes arti kuduru masa. Kenapa saya harus tahu diri? Karena memang saya bukan artis. Baru ngomong handphone waktu rumah, sinyal nanti kuat. Hari ini serama artis, pasti lu hadir ribuan ya pilih, kan emang. Ulah kudu diundang deui. Datang sorangan ceramah nasaha di artis di Jakarta, sok haluan asup TV. Pasti pilih ya semua. Dia berhubung penceramahnya lain asup keluar TV, asup kena kakulukas. Jadi dia model kia lah. Nyatiis, nyatiris, alhamdulillah. Jadi manusia itu jadi ustaz, jadi kiai, amun mengaji telopak, ulah nyalahkan jamaah. Tapi nyalahkan sorangan, berarti sinyalnya kurang kuat. Hari sinyal nak kuat, kokor-kokor waras, lu gelok ke haji. Paham tuh? Berarti kita kalah sinyal. Sinyalnya terkuat, anu datang model kia, alhamdulillah. Ayah nu datang diuk langsung HS, maka. Ayah nu datang langsung mangan, baik kagiran. Mana yuk nu datang diuk ke dia, tapi selamat diuk, tepuk bagian semek. Jadi silakan terjadi nanon hari pangaosan eta teu wajib pinter mah ngaji eta teu wajib pinter nu wajib neangan ilmuna tolabul ilmi nah urusan pinter urusan hidayah di Allah mondok 20 tahun dasar bodoh bodoh bae mondok 3 tahun dapat hidayah pinter. Makanya zaman dulu orang itu kalau pesantren minimal 20 tahun. Maka kaluan terus hafal Fathul Muin, cara hikam hafal. Ibuna tawadu kesombong. Budak ayeuna jalma ayeuna budak-budak penampilan. Ceramah sorbana ayah panjang 14 meter. Danang pakai jubahna lapis tilu. Jalan sampai dibuat-buat asup tadi kawal kiri kanan ya orang mau jadi kawal makanya wajar lah ya alhamdulillah aku dulu masa. Jadi kalau bicara tentang ilmu mohon maaf apakah duduk ngaji tinggok ajak model kil kemudian menggugurkan kewajiban nanti ya ke pengajian mang. Ngaji eta tekudu di pondok ngaji eta tekudu di majlis. Ngaji eta tekudu di masjid sana dan model kia yang asuh nah asuh pengajian walaupun pengajian mukjizat daek ngaji mun ayak nuker hajat aduh biasa nama mula sakit ya jumlahnya pasti hafal orang tua urusan pengajian apa nih kerobohan bau tanah lu datang beta ke yang jengkel mengajar. Ustaznya dia pengajian, kita ngumpulkan barang antik. Kalau hiji, terus bisa tengah denget, terus bisa sama denget. Ngomong, kenceng, marah-marah. Ngomong, pelan-pelan, tengah denget. Ya bingung lah Ustaz zaman ayun. Maka sering sok abi nasihatan ke junior abi ya. Umurnya di bawah abi, sabar jadi Ustaz.
beda jeung ustaz zaman baheula. Ustaz zaman baheula mah cepet sugi. Ustaz dulu mah cepet kaya loba duit anu datang bos. Zaman ayeuna mah datang ku parusing teu datang ka kiai. Assalamualaikum, sabaraha sih uang parusing? Paling mawak 20 ribu rokok sabungkus. Makanya hese zaman ayeuna jadi kiai pengen cepet beunghar hese mang. Terus tadi mabe ayat naon taluh tadi mabe apa adanya insya Allah. Termasuk penting iya anu ngobrol mangga ibadah lu paling gampang eta ngaji mah. Ngaji mah teu aya batal. Sholat ngaroko batal. Pengajian ngaroko terus. Udah diorengkeun. Nyambung buntut diri culah. Masalah makan batal. Salat ngomong batal. Ngaji makan ayo. Ngaji ngobrol mangga. Maka paling senang abdi mun ceramah pengajian loba ibu-ibu eta paling senang. Sebab ibu-ibu masing-masing kurang berceramah malah mah ngobrol nunggulah. Ngajak saya eta. Terus saya teruslah janji kami emang kebuat jam 3 jam jenak Pak, tadi dia mau kuat 3 jam mangga nih kuat berjojok udah mau 1 jam laku balik ngomret disiksa di daerah. Nah ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah, campur-campur bahasanya dapat penting arti ter mungkin kurang ayah ngomong Jawa nak mangga arti seri dan arti ngiring seri baik. Nah artinya kenapa ketika kita bicara zaman sekarang betul ujian anak beda jeng zaman baheula. Kalau orang dulu pinter-pinter wajar sebab jarang godaan jeng ujian. TV daya nunggadu paling pacamat nunggadu sekacamatan hiji eta gemakena aki teyan hejo tawarna nata naon dengerekna eta yuasa. Ya. Radio kelurah doang bukan. Masyarakat kegabungan naon listrik dan ayah. Begitu beres sholat isya asup ke kamar selesai maka ulah heran. Orang-orang baheula eta anak haloba teu aya hiburan. Budak eta deui eta deui. Jadi empat ke nu aya. Beuneuh tiap tahun alhamdulillah. Tapi orang sekarang anaknya dibatasi godaannya banyak. TV na tiap lembur tiap bumi tiap rokok tiap rumah. Kadang-kadang saimah ga aya tilu TV na eta. Di ruang tengah hiji, ruang dapur hiji, di kamar masing-masing ayah. Minantuna ke meter TV, mayang listrik mantep. Kuat ke bobolan ya. Paham? Nah jadi bagaimana kita pengen punya anak yang soleh dan soleha? Kejaminan, mah maaf. Bapaknya kiai, anaknya pinter. Tengah jamin. Bapaknya rampok, anaknya kiai. Mungkin. Bu anak Nabi gak terjamin jadi iman kok. Nabi itu gaduh putra Kanan kafir berdaik naik perahu. Etak Nabi nu makannya terjamin, hidupnya terjamin, doanya makbul diijabah. Tapi giliran hidayah tergantung Allah. Bapak Nabi anak kafir Kanan. Etak Nabi Nuh. Eta Nabi nyokobo urat masyarakat kampung gua lain ponakan-ponakan acan ke Nabi mantep itu jaminan. Maka lalu kemudian ada orang diangkat derajat naku Allah karena memang kehendak Allah. Kadang-kadang bapak na ustaz anak nama rabok. Kadang-kadang bapak na ustaz anak nama ling potok. Kadang-kadang bapak na ustaz anak na sok main gapre di pos ronda ini tuh di lembur abdi waktu di dia mah hampir tiap kucing aku ternyata nyindir eta mah bukti mah maaf mah anu main gapre ya ngadu anak kebener eta masa opat-opatan saling mendoakan itu bagus anu ini ngomong modar sih lah main dia bari ngabanting teh ya. Eta kiai pun nyaho pengalaman besok ngomong nanaon makanya dia sering berkata jadi ustaz sudah suku don
Jadi orang jangan merasa paling benar, paling suci. Haji Munawar penting dia jenak kiai anu magahan ceramah, tapi hakikatna di hadapan Allah semua sama. Eta mah penampilan dunia doang, sorban ayah pakai samping maaf bu. Apakah ibu-ibu anu make tiung penting dia rombongan ibu-ibu bener kabeh ta? Itu ngajarin. Nah, ya, tujuh pasir di salah kita terus dua boti. Apakah mau pakai peci yang jalma bener kabe? Kejaminan dong main koprok buat pakai peci. Kamu ayam buat pakai peci. Bener tuh. Ayah pengalaman tapi rahasianya pernah diundang ke Jakarta. Di kota Jakarta. Tapi rahasia di antara kita ialah cerita kasar sama. Awas gitu. Diundang ke Jakarta, kebenaran abdi teh make Google Map. Menunjuk jalan di handphone teh. Begitu masuk ke kota Jakarta ke lokasi, salah alamat, kudu nakakan eta belok kaki. Nah, begitu belok kaki nyasar teh. Ternyata itu tempat lokalisasi perempuan nakal. Anu sok ngajual martabak 3000 teh ya. Paham bae sila. Dari terang tuh dijelaskeun bapak budak leutik. Begitu asupkan itu sang sopir ngomong ka abdi. Kang, jika nanya asal ya. Emang itu pun naon ieu gang sempit remeng-remeng. Eta loba awewe ngora-ngora bodas-bodas herang-herang. Jakung-jakung, hidungnya mancung-mancung. Dia biasanya ya dong-dong dia. Kurang naon mang dong-dong etak. Mereka jawab, ini dia dong, dia bisa dot. Ah, luar biasa dia abdi. Tenang nampak, ya mau untung bonus di Allah nyasarkan dia. Tapi mohon maaf, mang harus mengerti situasi. Naon gitu kan, etak peci dan sorban dilepas. Melihat situasi nanya orang lepas eta kopi ada korban diliukan dia. Pas begitu ayah awewe dua ya Allah cantiknya luar biasa, mohon maaf ya itu manusia itu bisa menilai mana nugelis mana nuntuk. Nah begitu mikir eta mobil eta duaan awewe langsung datang sambil ngomong kia selamat malam langganan baru bahasa abel beres beres segala lakon ini. Maaf Neng, saya numpang nanya alamat ini mana. Oh ini ke sebelah sana Pak, itu belok kanan tadi harusnya, itu musola seberang sana, harusnya belok sana lewat jembatan Rove. Anu iya maka kiri tempat di sini Pak, mohon maaf emang ada acara apa di situ? Sekali ayah kondangan, moli dan oh Pak, Bapak aja ini kodinya ya? Bukan tapi berceramah. Nah, begitu ngomong gitu, eta budak dua aneta ngegerokin ada teman-teman. Nah, hei kadir jenak, ya Ustaz. Ini pikir abdi gratis ya Ustaz. Ya lumayan ya. Ya ayat dua hiji, sopir hiji orang. Lain, mohon maaf Neng, saya nggak mau begitu, saya numpang alamat saja. Oh ya silakan nggak apa-apa, tapi Pak Ustaz, boleh nggak saya ikut hadir? Pakai baju begini kan kami orang-orang banyak dosa. Saya bilang begini boleh Neng, apalagi kamu agama Islam, anu ke Islam gemangga belajar Islam terbuka, ulah sok paling suci paling bener, boleh hadir. Oh tenang naon Paji, boleh begini saya hadir pakai celana pendek boleh, cuma sarana diukna udah di depan, tolong di belakang, kunaon gitu Pak Haji, amut Neng dulu di depan, nanti saya hilang konsentrasi ceramahnya. Jadi ulah sok suudon, belum jaminan maaf, walaupun cerita di kitab, hirupna timorak lepikan kasebut telok gawe dosa, majina hebat, satrina lobak, tapi begitu mati, kebawa iman, saeta, basisok namanya. Ibadahnya hebat, santrinya 60.000. Anu paling bodohnya santri, bisa hibur ke angkasa. Komo ke kiai nama, eta santrinya nu bodoh hebatnya model gitu. Komo kiai nama.
Tapi begitu sombong mah angkuh, asup neraka neraka. Kenapa? Tergoda oleh setan gara-gara naon? Takabur di jero hate, merasa paling suci, paling bener. Ya kok mah urang teh kadusanti sabaraha-baraha. Ngaji teh becus, baca Qurana teh kacakan. Ramadannya kumat-kumatan. Naon kumat-kumatan? Udang peuting Ramadan tapi jam 2. Rek naon? Sahur, sawal, sepi. Bulan Ramadan mesti rame baca Quran. Sawal, Senin, boboran, lebaran, malam Selasa, ke ayat ngaos Quran. Kemana jalan nak? Ke pantai. Pak Kiai kau tahu je Kiai, urang nak kaditu. Nanti sok suci abis kejujur. Abis kan gaduh anaknya, anu bungsu eta umur 13 tahun. Eta istri perempuan ngomong ke saya pas kue rebo Senin boboran Selasa rebo bawa tangga pada berangkat nyater angkot anak api ngomong bah naon neng hari batu menyater mobil bebas tak ke pantai hari apa gaduh mobil dan dipake kubatir saya manfaat dan api jeroh hati sahamu ngajaran budaknya nyaburung anak pengen bapak na doyan berangkat. Untung ini tu Abi L ya iya Ansor kecamatan Cinangka telepon ibu Abi karena kebetulan Abi wakil ketua Roki Surya Ebu Kabupaten Serang telepon tolong dong siapin villa satu tapi yang dipikir pantai siap kang asupkan itu alasanana naon aman ke ayah nu kenal tertutup pinggir pantai enak sama incu sama anak main pasir enak begitu kerja di pinggir pantai ayah nu kenal bu assalamualaikum dia pakai ayah pun awal kan setor nyobot-nyobot tak pedak baik nah jadi gak usah munafik lah aja sok suci lah jangan sok bener lah kita manusiawi. Ya kadang-kadang beda hari jawara nu nyandung mah sa desa ka aya nu open aya nu ngomong. Tapi ustaz di kiai nyandung rame ampun. Ustaz goblok cenah ustaz jloon doyan wadon. Ustaz normal. Untung nyandungnya jeung awewe coba nu jeung lalaki. Ustaz musibah eta. Paham teu? Nah eta maksud abi ngaji duduk diam dengarkan pulang ke ngaji tenang naon ke dosa kunaon sebab hidayah tergantung di Allah bedana manusia kalau banyak ilmu nah eta tawadu namun ayah ustaz sombong kiai sombong berarti ilmu nak kan nambah-nambah jangan pernah merasa paling hebat Allah turunkan ilmu ke manusia itu tidak semuanya dikumpulkan ke satu orang tapi sebab anu jadi ustaz ulang ngahina ka tukang ojek anu jadi kiai ulang ngejek kan tukang traktor traktor di sawah teh ya weh kadang-kadang teu bisa model kula jenta jadi iya traktor sawah meragat dalam batu mual diteres atau kita jadi tukang ojek itu bisa ngejar-ngejar penumpang berarti manusia lahir di alam dunia diberikan kekurangan dan kelebihan masing-masing tujuan anak untuk saling melengkapi satu dengan yang lain penting iya abi bersyukur ke Allah ayat tukang son mun tukang son sentimen dipatenku wal ngomong kita berarti saling mendukung ayah nungar kapan bersama-sama kerjasama ceramah sehebat-hebatnya ceramah murta ayah nuhadir musibah orang kan jadi panggung model dia ngomong banyak nah ayah tuh pilih-pilih hadapan dia aku yang tak kiai stres bangke orang kaya butuh orang miskin yang miskin butuh orang kaya hidup saling membutuhkan lelaki butuh perempuan perempuan butuh lelaki suami butuh istri istri butuh suami maka hidup ini saling membutuhkan wal bakal ya kang eman hajatan sunatan hitanan muntah-muntah opak di pamajikan
makanya laki perempuan saling membutuhkan. Islam mengajarkan wasawir hum fil amri, kudu musyawarah. Kang Eman undang abdi persetujuan pemajikan anak. Maka rekayana naon tak kudu ngobrol dengan pemajikan, teu ngobrol mah kacau mang. Aya ceritana ya. Suami istri, lakine lanang, rabine wadon. Lah iyalah masa pada lanang. Iya si lalakina suamina pedagang lauk muter pakai sepeda teh ya. Muter ke kampung-kampung. Lauk. Namun Sunda, amun di Jawa, kiwak-kiwak-kiwak. Muter ke kampung-kampung. Etak kue, etak kebeneran nasib apes. Etak sepeda, musrum asup kagot. Nyungsep. Etak pelek depan. Nah. Sepeda etak banak kotok. Jadi angka 8. Aduh, bari sedih, bari teorik datang ke rompok, ke bumi, ke pendak, dan pemajikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa suami kau datang sedih begitu? Lihat sepeda anjur ke depan. Nyungsep nong. Terus lautnya kumaha, nyetelaku asuk ke comberan kabel. Untung eta pemajikan seperti ibu-ibu kampung gua. Halus, akhlaknya bagus. Sabarkan hati buai suamiku. Hari ini adalah ujian. Besok Allah kasih rezeki yang berlimpah. Terpusing pamajikan anak itu. Tahan. Hari ini kan model zaman ayah yang begitu. Omo ibu-ibu pamajikan abdi ke situ. Abdi naik berangkat ngajar pengajian di majlis taklim nyandak motor. Pas beli di perempatan ayah budak letik nyebrang ada kan ngerem abdi. Rem depan, rem belakang, musuh mah. Acak-acakan hitam, baju sobek, pulang ke rompok. Jadi pamajikan masih kenangku di depan pagar dan asuk ke rompok. Begitu asuk selamanya, jangan haji kok balik. Ya. Kenapa kamu musuh? Ali pikir aku mah abdi ngomong gitu, tanya. Atau ngomong naon ke pamajikan, naon ngomong naon. Batik tua-tua aja orang bisa gawa motor. Kayak gerek kula blow on sila. Urusan musibah orang tua orang tahu tak lah. Saya tak perempuan zaman sekarang lebih pikir logika bukan iman. Hari musibah bahasa sahabat kena musibah. Kiai kena musibah, ustaz kena musibah, jawara kena musibah. Itu perempuan suami istri pemajikan atau kang laut. Hebat dan luar biasa. Sabarkan hati wahai suamiku. Wis beres belajar bulan anak-anak di pikiran eta musibah mengumpulkan BDIC meser sepeda dari eta dua hari, tiga hari istrina nu kena musibah gantian si istrina ya dagang sayur muter sayur, oncom, tempe, tahu, teh pake naon tamun bahasa Jawa mata tampak bahasa Sunda naon disonon belakang orang. Muter ke kampung-kampung, kebeneran etap wedi siap kasandung gubrak jatuh kemudian antina lepas gitu lengit pulang ke rokok, nah cerita kasalakina kang kena musibah kulaga naon gitu, ya anting saya hiji sebelah kanan lah hiji mah sebelah kiri si penggemarin ya udah sabar neng ya kita kena musibah, hebat suami istri, mirip masyarakat campung gua desa Mandir kasalah kita beneran ngomong ke karena dia orang terang apa sahaja yang belajarnya. Nah begitu kucing, nah ketika tidur, eta suami istri temobrol temusawara, hanya punya rasa sayang, hanya punya rasa cinta, hanya punya rasa kasihan kepada pasangan. Eta ibu nah di jero hati ngomong di hati, di karunya amat laki airnya. Dagang lauk muter-muter esamban padahal mempelek depan memurah lah isukan di peser di pasar ya ayah anjing sebelah kiri masih butuh cuman tengomong kasarakina di jero HTB doang
Eta beneran salah kina aja itu jero hate di pamajikan kurang karunya amat yang kemake anting kaya sebelah ya ayah tersepeda rusak dua bulan dengan anting pun kabur sebelah kanan eta cuman ngomong beres sholat subuh berangkat pamajikan berangkat bawa anting sebelah kiri desa dijual ke pasar meter sepeda. Siapa majikan salah kira nancap sepeda rusak digotong ke pasar dijual meser anting sebelah kanan. Begitu nyampe ternyata istrinya dulu yang nyampe rumah. Begitu datang salah kira assalamualaikum salam tenang dong kau jadi wanita sempurna kunaon gitu kak abitos di pasar. Jadi isukan nong dagang butuh deui eta anti. Hari itu kumaha kak? Abdi jual sepeda rusak di dapur teh meser anti sebelah kanan. Cek pamajikanna setan. Kak, eta anti ku sebelah kiri tos dijual. Tak meser pelek sepeda. Beres itu. Keberes gara-gara nafsu besar. Jadi hidup ini saling membutuhkan. Ulah sok mentang-mentang jadi salaki, egois, mamang jadi suami gak mungkin enak hidup tanpa jasa perempuan sebagai istri kita. Hidup ini hampa tanpa cinta seorang wanita. Abur bol, yang arah seri beta lah. Sebaliknya ulah itu istri itu capek mah, mamang pakai baju tinggal pakai, makan tinggal makan, rumah beres disapu dipel, baju dicucikan, anak diurus, masak segala rupa, wajar pun ngomong loba, cek bahasa Jawa nama wadon cablak. Eta wajar. Badan capek, hati capek, pikiran capek, gawe numpuk, tapi gaji tenambah-nambah. Paham bo, akor? Cocok? Tapi lamun diupahan ku kata, indah. Kak, dia tangan dia atul amatnya. Oh, cincin. Sesuatu nak ulah marah tangan nak asup kajerok kantong nandak duit 10 juta tak neser sorangan hari gelang nak kumahakan tas 10 juta kalung nak 25 juta anting nak 2 juta setengah hari sendal kak jepegat kak 200 kerudung model baru kak 500 bajunya kan baju model anting 800. Eta walaupun capek dan luar biasa akan mungkin marah-marah sepanjang hari. Aku bu cacau nah model awalnya goblok berpikir korona maaf mangnya maafnya tapi begitu lah untuk ceramah terpikir kanaon. Karena perempuan zaman sekarang mah perempuan penipu. Maaf pula marah. Penampilana diroba-roba, makena skin care. Pake serum. Foundation. Mesenna sudah jauh-jauh COD. Hebat penipuan. Coba lihat ibu-ibu sekarang. Ieuna putih beungeut noh. Tapi angkat tiungna. Lehernya hidup. Ayo coba dibuka ya. Maaf. Iyana loba nu palsu. Ya wadah iya. Zaman ayana ayo kencang iya. Tapi mau dilepas mau ke HS. Maaf. Ayah. Ulah sok hebat-hebatan masih norak ulah sombong. Makanya sering saya ingatkan untrama, maaf bapak-bapak, jadi orang hebat itu waktu ke orang wani kasasaha hebat, ngepeleng, nendang, nyabok, macem-macem, maaf ke orang
umur 30 sampai 60, 70 tahun mamang lempang di jalan, eta budak leutik geus ngejek. Teh budak-budak ngomong, "Ih, eta mah garak, eta baudana eta." Bermora kana aya nu mata di mata itu jalan. Terus kumaha ini taleni di? Budak kene kali tuman. Dendeng budak ge awas ih. Hari aya ilmuwan nyamping sepuh, nyamping loba rizki. Abi jujur nyaman, maaf. Terwaktu pertama yang pesantren, iya nyampe aqua hargana 10.000. Assalamualaikum. Halo, Kak Ustaz. Ya aya naon teh? Eh, tadi budak jeuri pae walputi. Si meta teh adem. Atuh nyampe hok 10.000. Eta tahun 90-an. Abi nikah 97, 98, 99 terus dah lupa santren. Eh tapi itu tetangga Kang Haji, jaluk baju 30.000 sama sebungkus. Eh geser 2010 50.000. Nah jampe lumayan. Ya duka ya Abi tergaduh ilmu ke. Tapi ya manfaatan eta tetangga. Meren manenas naon ya isi meren ya. Merek 10.000 motor beda tingkat meren. Naik 50.000. 2017 100 naik deh modalnya 2.000 dijual sekarang untung ke untung gede. Eh tahun 2018 kan dia ayah Cina datang ke bumi anu kita ngerang berduka nyawa pisah eta. Selamat sore Kaji Munawar, saya jawab sore selamat. Yang mana selamat sore, kan orang jawabnya sore selamat. Hari penting, kata berak beka atau bodoh. Ada apa pak, mohon maaf, saya ini dari Tangerang. Saya punya tanah, belum laku-laku pagi. Sudah 2 tahun saya iklankan di koran, di mana-mana tidak ada yang datang. Apalagi bayar, lihat lirik nawar saja tidak. Barangkali pagi bisa bantu saya. Tapi saya bukan orang Islam. Saya keturunan Cina, Chinese, bisa bantu pagi. Jadi orang banyak Cina ke Cina, jadi penting ngetahui di sini. Daripada Islam pelitnya kabila-bila. Nyantuk. Ada kodok, ada kubur, itu open. Masjid pada etak genteng na pecah, itu open. Ditagi pemurun masjid alasan isukan ngepikun beres etak mati terbayar mayar. Udah itu etak, maksudnya dia masih dia omong, buku itu juga lupa. Terus eh begitu asup aplikasi jeruk kamar, jeruk hati ngomong, dia ngomong, dia dibaca. Hari ini jampe, doraka orang dia. Mendoakan Cina, kafir, suki, lah bukan doraka. Hati doakan minta tolong. Hati nyandak rokok dulu batang asuk ke kamar itu. Marokok, kayak sengaja. Pernahnya pasti marah di jeruk hati. Hebat, bisa dikasih kamarnya lama. Doanya banyak. Tunggu kalau kok di jeruk. Jadi dulu batang, cibuhan kurang itu botol. Cok, anu kental teh ayam musaan taluhun eta kada kaluar nih pak sudah selesai di papan kok atasnya ada busanya manjurna di itu. Gimana caranya pagi siramkan di tanah bapak semoga Tuhan kasih jalan. Terima kasih pak, woi berangkat mana menang opat woi datang dulu. Selamat sore Pak Haji. Sore selamat. Hebat Pak Haji doanya. Pulang dari sini itu air saya siramkan. Besoknya ada yang datang nawar langsung kasih DP Pak Haji. Ini buat Pak Haji nya buat merokok. Hebat doanya. Hebat Pak Haji. Jeroh hati nggak doanya. Ya berhubung rezeki depan mata ya cabut pun tak cukup. Eh tadi itu 40 juta. Hajar mahalnya. Hari tapi 10.000 naik 15.000 50 100 ya 40 juta. Tapi nepikeun ayeuna teu mendak-mendak dulu gitu. Apa maksudnya?
ibu akan lebih senang punya anak mengerti agama. Jangankan di akhirat, di dunia insya Allah diangkat derajatnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma memang mohon maafnya perempuan itu naunya dipikir bahwa dia bukan terlibat. Hari nurul anak manehna. Hari nakal dibunuh tiga bapak. Baliknya kayak anak nakal sedaik ngaji dicarikan dasar dia orang cerobong kayak bapak nira. Tapi menurut mahabat sama kuri mana tepung dada anak buah nih hari si bapak menyimpan dan sebut-sebut untung kayak bapak nih coba pun kayak tetangga berarti lupa tetangga nih. Nah makanya proses punya anak soleh itu satu, yang pertama tolong makanan hati-hati ulah nyandak anu haram. Kalau anak dikasih makan barang haram, jangan kehilangan dosa. Di pagahan ngajina ese, cebasa Jawa nama jumbel, cepet nangkep teh ya. Kadang diajar ngaos, kadang-kadang pengalaman abinya hampir 25 tahun ngajar budak. Muntah milih mah abdi yang ngajar kemana? Mau 10 tahun ke bawah atau 17 tahun ke atas? Masih mending 17 tahun ke atas abdi. Iji gulis-gulis anu kadua so, bisa dandan eka jadi sungit bau nage ayo budak ya Allah pasukan umbel ngejem kelaken ya diajar gitu ceri ya beres di ceri sebelah na ceri geri beres kakek punang gitu kita kena disobek ayo di peci na lengit. Ayo ni sendana lengit beres kabe tarehnya sepi lu tukang kekejar naon deui dah hari gitu anu diapati dekat pecirin terang ke pecirin isim kita budak kamu mohon maaf tergantung makanan ayo diajar dia bukannya kalbu begitu. Iklan akal awamila binna wimi atu amilin. Oh, kira hati disimpan deh, hati nyimpulkan sorangan berarti ya bapak nama ini kalah apa ini. Jangan lupa kalau lupa kayak nukil kan bapak ini bebek gitu. Paham? Udah pernah baca di kitab Zenao, kitab naon yang hilang tapi bahwa anak eta tabian karakternya tergantung pekerjaan yang dilakukan oleh orang tuanya sebelum melakukan kewajiban suami istri. Ayah tuh kadang-kadang sok nongkrong dangdut. Eta tuh dijuluk biduan ita tuh jadi godang biduan. Tapi tuh babak belur tuh dirokok. Pamajikan tuh babak belur. Eta tuh ditonton, tuh diimas tuh hancur. Kan biasanya gitu beres nonton, nasu naik, asup ke jero kamar nih, kayu nih, reknal ah, gurak maksud tahan yuk laku kewajiban jadi anak, ibu jadi hamil, melahirkan anaknya besar doyan nonton, ulah kehilangan dosa ulah saran, tos nonton, etak laku benar ayo tos mabok, teler maklum, teler mentaya akal sehat. Pemajikan dihajar jadi hamil itu perempuan lahir anak atau itu gede doyan mabok jangan kehilangan dosa kamu bagus tuh ya aja beres pengajian bagus ibu pulang duluan beres kamar tidur spray diberesin iya datang salam ini assalamualaikum waalaikumsalam welcome selamat datang mana yang kau suka atas bawah tengah sok itu maaf mang ulah sombong mang abdi masih mendingan gaduh musuh sakapung daripada pemajikan yang musuhan duduk ibar mumpulan dengan dashboard woi musuh nasa kampung beres
berangkat pagi pulang sore, masuk rumah mandi makan tidur selesai. Besoknya berangkat lagi kerja, sore pulang mandi makan tidur beres, pak majikan aku, tetangga nggak musuhan sebodoh amat. Tapi kalau istri yang sudah memusuhi kita, maaf mah dunia akan meledak. Now, 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 capek. Hari baju terus ngelepaskan baju, salana kol buka kamar, pamajikan kejaikan kuning das mobil. Keluar di bumi eta ayah kaleng di sepak mah. Tetangganya nanya, ayah nangkak, udah ngomong juga. Jadi udah sombong, belagu lu. Udah satu punya istri diurus yang bener. Bu, ibu, takdir mah kabeh geti Allah subhanahu. Ibu-ibu ngadoa ke Allah udah putih gudang. Tapi kan panon kue diganti jengeti. Ya Allah, ya Rab. Laki kita ajak kawin manis. Amin. Tapi di catatan takdir, nah ayat tulisan. Nambah ilu deh. Air mata berdiada makna. Tangisan lu tidak bermanfaat. Kenapa? Takdir berkata lain. Sabaliknya ulah keserihan mah. Mama ngadoa unggal putih, udah. Dari adem eta di Kiai 70 di Banten dikumpulkan. Dikir tasbih dibaca sampai ke putus 7. Sajadah bolong. Sendalnya sampai tipis bulat balik ke kamar mandi wudu. Ngadoa ke Allah. Ya Allah, pengen nikah dia ya Allah. Tapi tulisan takdirnya ayat tulisan. Sampai mati gak laku. Tangisannya percuma. Artinya kenapa? Sehebat apapun manusia berusaha, tergantung takdir Allah. Ya petinggi abdi ceramah di Kang Eman ya. Atau lain kunaon-naon, tapi takdir Allah. Malam anu tanggal sekian abdi ceramah di dia. Itu saya tulisan anu. Asli di Palamunan, pamajikan di Karagitan, ceramah di kampung gua mandel. Allah nu ngatur rezekina leutik gedena tergantung nasib. Tinggal pengertian Kang Eman eta. Akuranya lalagaan banyak tapi serius. Nih hiji makanan hati-hati. Anu kedua pergaulan. Apalagi zaman ayeuna mohon maaf Kecamatan Bandung nyambung industri. Loba pendatang, pendatang boleh, maju gak bisa dicegah, modern gak bisa ditepuk. Tapi bagaimana kita sekarang yang ada di sini, kuatkan iman, kuatkan akidah, agar jangan terombang-ambing oleh situasi. Anu datang, bawa ajaran macam-macam. Di kampung Abim, ayo langsung ngomong, Pak Haji yang mulia, mohon maaf. Jangan ajarkan kesesatan kepada masyarakat. Etar liungan, nuju bulan, nuju hari, 40, 100, mohon, rajaban, moludan, ke ayat dalil. Waduh, ajak gelut di budak. Nah ini sebagai contoh, Pak. Jangan sampai tradisi budaya agama tergeser, tergusur oleh keadaan. Kuncinya, jaga pergaulan. Ini gara-gara iya ya, esek ya. Anak-anak pulanya, awewe, di jerok kamar. Tapi iya namain, janjian. Gua bisa video call. Penyakit, gua mulai laki, hebat kita alasan anak iya. Pacar Nayanti. Tapi ditulis Nayanto ya. Dijujur besinya, iya ini begitu. Ini kadang-kadang model gitu. Janjian dini di jero iya macam-macam kan loba bener ayat ceramah di jerona aja abdi ge gaduh channel khusus youtuber Haji Munawar official ya ditontonnya
ditonton subscribe jangan lupa. Dan ngalahkan arti orang ya. Daripada mamang teteh subscribe kanan kiri cuma itu karena kuduang dewek baik di subscribe. Lumayan menang duit sebulan 5 juta. Kanggo ngabangun pesantren itu. Cuma tinggal buka Haji Munawar official ceramah anak Yeje. Tinggal pijit like, cap jempol, cukup cerita. Lain gue di belakangan dia. Tinggal pijit cepet beres. Awas, untuk dipencet ya. Awalah dia. Terus gue pergaulan penting ya. Awas, mohon maaf. Pengen melihat apapun ayah di dia. Pengen nyawa jerok Ka'bah bisa di dia. Pengen tahu besar luasnya Masjidil Haram kayak di dia. Ketik www.masjidilharam.com muncul. Tinggal ketik doang Masjid Madinah luas seberapa? Aya. Pengen tahu kuburan Kanjeng Nabi tinggal pijit. Aya. Pengen tahu deh gajah Afrika. Aya. Pengen tahu perempuan India tinggal pijit www.girlindia.com muncul sendiri deh. Pengen nambil arasnya jatuh pengen nanaon ayam Ustaz ceramah loba tapi mohon maaf loba nus berseberangan akidah dan jemura bid'ah kafir anu awas lihat hukum di sini jangan diterapkan sebelum ditanyakan kapustan kapiai di lingkungan kampung masing-masing bisa salah paham pengen apa-apa aja. Kok macam-macam rata kumpul di kontrol gak imaannya maafnya penunda megang handphone kabe tak kita tanya ngobrol tak cici kabe mau nyewe udah ngobrol bener foto masakan jengkol di foto kiri motor di dapur pencet kiri nyentik pot waduh badan merapi tapi kenceng. Ayo lu pakai jilbab, joget, kok Pak Kiai tahu? Nggak tahu lah, nonton. Maaf punya, ya dua, anu tilu, lingkungan. Pengen punya anak soleh, tolong lingkungan. Ciptakan lingkungan, rumah tangga baca Quran, makna pakai tiung, makna baca Quran tiap maghrib, bapak anak ke masjid, baca Quran, kayak anak nage nuturan. Hari bapak nak telok sholat, mak anak nak komo. Mak nak telok ngaji, anak nak komo. Tapi pengen anak mak pintar ngaji, sorangan jadi kolok ke ngaji. Orang beres itu. Contoh nama anak. Paham tak? Anak-anak pula kakek tiung pun lantaran naon ningali mak nak kakek tiung. Anak nak pakai samping, kenapa? Lihat bapak nak pakai samping. Abis sami kang mohon maaf. Orang-orang demen karena jin celana lepis demen di bolong-bolongan demen tapi begitu gak lupa majikan langsung pakai kain samping pakai celana etat kenal gak perasaan kumaha gitu hari pakai samping pun enaknya simple efisien berharga dangkir ya ulang ini nyaran dipasangin lah ini ya beda adem entah siapa paham ke rekih ulang yang rekih jika diangkat doang cekok na daya cahit diremet di kalau tangan wis nari untuk bagian plastik digondol di samping beres urusan kita kan harus pakai samping jika kumate ya bu anti gitu nah masa depannya kekurang dia pakai samping terus air dan nyawok. Maaf neng gawe di pabrik sebulan 5 juta sorry sebulan 5 juta ya tak Haji Munawar sekali ceramah buat tinggi ya gemenang sakit rumah gak sombong karena santri ternilai anak-anak juga karena ustaz awas jangan macem-macem santri eta diuk menang-menang ya kayak orang tanur dengan naon cici kemeringkel beka. Tapi awas, kita bisa dan luar biasa sekali nyaplok rendung kita nanti dilawan terus gue terus nah terakhir kali kesimpulan bahwasannya Kang Eman dari
sang ayah pun selamatan tasyakuran tujuan anak nyuhun cendoka sing mudah-mudahan anak nubia intan mudah-mudahan jadi orang yang mengerti ilmu agama dan mudah-mudahan anak-anak kurang salena anak itu na Allah jadikan anak yang soleh dan soleha juga mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah diberikan kekuatan iman Islam di Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu hadirin jamaah yang berbahagia, sekali dia kenapa sekali dia mendidik anak itu sulitnya luar biasa dari sejak hamil dalam kandungan sampai melahirkan sampai ke awas hati-hati tolong di pasantren pun ibu gaduh lima anaknya di pasantren pun gaduh opat di pasantren pun gaduh tilu di pasantren pun gaduh dua anaknya di pasantren pun gaduh hiji kabe pasantren pun tergaduh anak mak dan bapak nak pasantren. Tapi kalau teri pulang, biar kiai nak. Wah, doktor sekolah, maaf. Biar kiai tak. Hafalan hilang terus, tapi emang panggede nak. Namun itu bila amin. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya mohon maaf. Tolong pertahankan syariat agama, ahli sunnah wal jamaah, ajaran para alim ulama, khususnya guru-guru urang anu di tanah Banten. Insya Allah, etan datang madatangkeun keberkahan ka urang sadaya. Insyaallah bapak-bapak sekalian Allah akan berikan selamat dunia maupun akhiratnya. Mungkin saya ceramah sekian saja, mohon maaf karena kondisi. Mudah-mudahan lain waktu kesempatan kita bisa nyambung lagi. Walaupun bahasa kita belekak-belekuknya, tapi insyaallah bisa dipahami. Mulai malam ini ibu bapak berdoa agar anak cucunya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Adzanallahu iyyakum ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.